Bupati Kabupaten Tulang Bawang Haja Winarti SE didaulat menjadi Inspektur Upacara pada pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-105 tahun 2019 di wilayah Kodim 0426 Tulang Bawang yang dilaksanakan di Kampung Bidar Lindah, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Setempat, Rabu 10 Juli 2019. Hadir dalam pembukaan acara TMMD tersebut, pejabat di lingkup Pemkab Tulang Bawang, TNI, Polri, Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Tulang Bawang Winarti menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sangat mendukung penuh program TMMD ke-105 yang digelar oleh Kodim 0426 Kabupaten Tulang Bawang yang dilaksanakan di Kampung Bendaro Indah. Ia yakin, dengan adanya TMMD yang dimotori oleh TNI, maka wacana membangun Indonesia lebih baik yang dicanangkan Presiden Jokowi bisa terlaksana. Tak hanya itu, Winarti menilai program TMMD sangat sejalan dengan 25 program pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Ahmad Al-Ajman Husin melaporkan untuk Today TV Indonesia.